Eh, bukan diculik. Dia kabur dari rumah karena dia mendapat tidak nyaman di rumah. Ya, tidak nyaman di rumah. Akhirnya si adik Ella ini datang ke rumah orang tua daripada yang diduga sebagai penculik ini. Dan orang tua yang diduga sebagai penculik ini hadir ke sini membawa, dihadapkan ke kita bahwa ingin meluruskan bahwa dia itu bukan diculik, demikian. Berarti selama ini dia tinggal di mana, Bang? Tinggal di wilayah di Jakarta Barat. Kontrak atau apa? Kontrak, dia kontrak di Jakarta Barat. Ya, nanti dia dapatkan surat.